sayajumlahin kula warga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Canianjur ngarahuh satu tas napak beja kuota panganjeng semba kodinana program bantuan pangan non tunai atau BPNTkak dikurangan gitu De bantuan kabutu pokok non tunaipangnak itu barang anu didistribusi kenti di agen i warung KkPMtellu karena jumlah duit bantuan yang Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT jeng Bantuan Sembako Non Tunai atau BSNT selaku program pemerintah gaganti program bantuan raskin di Kabupaten Cianjur warga nuka asup keluarga penerima manfaat atau KPM ngarahuh karena etap program teh lantaran di rongurangan. Upmanabae di Kampung Cjati Des desa Mekar Mulia Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur Anu Rahu lantaran ayatrongan kuota beas jeung sembako anu dibeli Nati I Warung Ngangan begitu Na Teluyu Kan Ga bantuan duit Di Etap program jumlah dana bantuan 150.000 KPM Galibna nampa beas 10kg ditambah sembakoluyu Kan Sesamelibeas tapi kibari KPM ukur nampa beas 5 kilo je sembako Anu Teluyu Kan Harga. Ari pangna dikurangan teh piken di subsidi Kendeika warga sejena Dina eta program Samalah dita lembur KPM Tenampas truk meli sembako Tina I warung Tour tenampa pocor bantuan subsidi pangan Dina jenglengan kartu sembako salaku aala transaksi pembelian di I warung cek salah seorang KPM di Rina KurnampaBS 5kg ditambahndog Hayam genep kacang Hejo jeng saud alias abon Biar yang nggak punya kartu kebagian, biar sama rata. Yang nggak punya kartu BPNT, biar kebagian semuanya. Jadi adil, Pak. Menurut mereka? Iya. Tapi kalau menurut KPM sendiri, ya merasa ini dirugikan? dirugikan Enggak, karena udah rapat dulu. Udah dirapatin dulu. Tapi kan di daerah lain kan nggak kayak gini ya? Enggak. Uh, itu udah berapa lama? Itu ATM udah dipasang, iya, dari menerima PKH juga. Uh, di ketua PKH dulu, ditaruhnya di ketua PKH. Terus sekarang, sekarang, BPM, sekarang BPM, ya, BPM ada dapat BPNT di... habis di ketua PKH ditaruh ke pasing sejaron itu kepala Dinas Sosial kebuen Canjur nembraken Upama aya i warung Ki Day supplier anu ngaribubusikan pangan jeng sembako di luar Katang Tuan pemerintah Anu berlaku pihakna bakindah keelawan tandas sart evaluasi sangangkan Tengara repak aturan di Intinya memang bagaimana program sembako yang tadinya dari BPNT berubah menjadi sembako agar pelaksanaannya di Kabupaten Cianjur tentu berjalan sesuai dengan aturan. Dan itu harapan kita dan harapan mereka juga. Saya menyambut gembira, menyambut baik terhadap usulan, aspirasi apa yang disampaikan. Evaluasi mereka juga evaluasi bagi kami dan cita-cita mereka juga cita-cita bagi kami juga untuk bersama-sama bagaimana program yang berjalan sembako di Kabupaten Cianjur sesuai dengan aturan. Rancangna pemerintah ngaliwatan Kementerian Sosial dina waktu deket bakal mendakan edaran supplier kudu jadi mitra pihak bulog. Heri Setiawan, Bandung TV.